Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di depan kita sekarang ada VGA dari Palit lagi dan ini adalah GeForce RTX 3050-nya. Palit ya. Sebelum kita unboxing, kita lihat dulu bentuk unboxnya ya. Tampilannya begini, ada 3050 Palit distributornya NJT. Ini gua dapat di tanggal 24 25 Maret di 5,9 jutaan ya Nggak tahu nih pada saat video ini tayang apakah sudah naik lagi atau malah jadi turun. Saya tidak tahu. Oke. Okay. Tampilan boxnya seperti ini. Mirip-mirip kayak 3060 ya teman-teman. Mungkin kita akan bandingin uh, secara box dan isian dari 3050 dan 3060 ya. Nanti kali ya kita bikin. Oke. Okay. Kita buka. Oh ya ini size-nya 8GB ya. Dan buat teman-teman yang nanya better 2060 uh, atau 3050... Uh, kalau 2060-nya 6 Giga sama 3058 Giga performanya memang lebih better 2060 tapi secara teknologi uh, better 3050. Untuk kenapa gue lebih segar ngelihat 3050. Cuman kalau untuk 60 yang 12 Giga gue masih belum tahu tuh bagaimana hasilnya. Ya yang jelas kalau lu mau ambil 60 atau 3050 ya kayak nggak ada ruginya apa udah bagus aja gitu dua duanya. Oke, okay. box hitam ya, seperti biasa, palit. Nah, isinya sama ya, kartu garansi dari NJT, user manual, dan langsung VGA okay. okay. nya Oke, bentukannya mirip-mirip kayak 3060-nya ya. <laughs> Oke, okay. Giver RTX. Ada 8, eh 1 kali 8 pin ya, 8x1, 1x8 pin, oke, okay. 2 fan, dan ini nggak dikasih cover-cover penutup ya, semua udah kebuka, di sampingnya juga sama, portnya, display port, display port, display port, dan HDMI ya, gue nggak di sini ada LED atau nggak, apakah ada atau tidak ya, oke, okay. desainnya khas banget kalau palit itu dia bentukannya lebih kotak ya, Yowes, teman-teman, begitu aja untuk unboxing kali ini. Video rakitannya nanti ditunggu ya, teman-teman, oke? Sekian dari gue, Hatur Nuhun Terima kasih dan thank you.